Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Sedulur-sedulur di mana saja berada. Hari ini Bunda akan menghadiri undangan atau akan membaca yasin untuk meninggalnya Bapak Ibrahim yang ke-4 tahun. Bagaimana sedulur semua, mudah-mudahan badan sehat, dimudahkan segala urusannya, diberi umur panjang, banyak rezeki. Amin. Ini Bunda menuju rumahnya Ibu Haji Endang. Belum ada orang ya? Belum ada orang. Enggak. Ini di luar ini. Mendengarkan juga ceramah ini. Masalah. Okay. Waalaikumsalam. Masuk di dalam masih kosong itu. Saya penjaga pintu saja. Pak Ustadznya Haji Mukarram sudah hadir. Menunggu satu-satu yang belum datang. Oh, ini yang batuk juga. Yang anggota dewan dua di luar. Sallallahu wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini senantiasa diakui menjadi umatnya dan mendapatkan kesehatan. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu kita pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Rahmanan bil ghaib. فبشره بمغفرة وأجر كريم. من بعدي من جند من السماء وما كنا مرسلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم عابدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يغدرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم لا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما هذا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا تحمل علينا إزرا كما أهل محمد حدث معلومتك ومتت كلمتك كل من ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل على الصلاة على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi kita yang membacanya semoga mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama. Sudah. Sudah.
Ya, itu ya. Nanti besok insya Allah kalau keaban ada, saya juga yang isi untuk tarifnya. Jadi tarif, tapi kalau zaman-zaman dulu, ini biasa sekarang tarifnya. Biasanya itu masyarakat kita, karena kita terus terang saja mayoritas Islam di Indonesia ini, jadi beraneka corak ragam tata cara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi ada kalanya yang menyebut namanya daerah mau puasa itu, ya, itu atau nyadran banyak. Nyadran megeng menyambut bulan Ramadan ya. Tapi kalau orang sudah lama meninggalkan di Jawa ya ya itu Bu ya. Jadi dalam megengan ini Bu, ini mungkin dari wali apa ya, orang-orang terdahulu sekarang mungkin sudah bisa tidak bisa ditemui tidaknya. Jadi sudah hilang adat-adat itu biasanya dibawa ke masjid apa ke ya ke masjid atau ke balai desa itu biasanya apa ya itu ada ketan ya ada ya ketan di situ oh, ada ketan ada apem mungkin kenal apem ya? Apem itu khas ada fasum tidak fasum fasum itu ya dari apem itu ya dari apem tapi dibikin segitiga terus di itu sudah mulai setar ya. Bahkan nanti bulan Syakban itu beliau lebih banyak puasanya ya. Jadi untuk ya, banyak puasanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan jadi rusak pahala merusak tapi puasanya tidak batal tapi tidak mendapatkan pahala. Ada lima hal yang perlu kita jaga termasuk saya dengan guru sekalian yang perlu kita jaga. Di situ Nabi mengatakan bahwa form 1 Ahya'ah yaitu tujuh sauma. Ada lima perkara yang merusak pahala puasa. Yang pertama al-kadzibu, berbohong, bicara bohong. Jadi selama puasa kita ya bicara yang tidak jelas adalah menceritakan teman kita, jamaah orang kita. Padahal sebenarnya jamaah kita itu betul-betul melakukan. Jadi hibah itu melakukan apa ya menceritakan teman kita. Hibah. Ya, jadi hibah itu menceritakan teman kita. Ya fakta itu memang melakukan dia. Ya. Tapi kalau bisa hibah ini kita. Karena Nabi mengatakan hal hibah itu asyaddu minaz zina. Hibahnya banyak wanamimah. Adu domba. Jadi saya tidak melakukan ini tapi diceritakan lupa kemarin diceritain ini begini waduh domba terus selanjutnya wal yaminul wa musuh yamin sama dengan hibah menceritakan orang di belakangnya dia kalau di hadapan dia kita lihat dia mau cerita tapi kalau di belakang dia cerita itu yang ke ya wanadoro bis sahwat memandang jenis lain ya sampai menunjukkan syahwat. Yang ketiga adu domba, yang keempat menceritakan orang dari di belakang, terus yang kelima melihat selain jenis dengan sampai timbul syahwat. Jadi lima hal inilah yang akan merusak pahala kita. Nabi mengatakan bahwa banyak di antara umatku yang melaksanakan puasa. Tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, ini sama-sama berdoa. Ya, mohon nanti kalau berdoa dengan keluarga pakai na kalau sekarang karena ini perorangan Bu ya, pakai ni dulu. Kalau untuk anu pendek saja Bu. Allahumma salimna ila Ramadan. Artinya, ya Allah berilah kami keselamatan sampai datangnya bulan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan berilah apa ya? Artinya kesempurnaan keselamatan Ramadan untukku. Artinya apa, Bu? Ya jadi ya, jangan sampai ada yang pokah apa itu ada yang putus kayak Allahumma salimni salimni ila Ramadan
Wasallimni Ramadan Watasallimhu Minni Mutakobbala. Berarti bisa mulai dari sekarang. Allahumma salimna ila Ramadan wasallim lana Ramadan watasallimhu minna mutaqabbal. Video bunda ya, dan terima kasih sudah untuk like, share, komen, dan subscribe. Semoga untuk bunda semua diberi kemudahan segala urusannya, diberi rezeki yang lancar, dan jangan lupa berbahagia dan bersyukur selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang sudah memimpin kita membaca surat Yasin, tahlil, dan juga doa. Sedikit tausiah yang disampaikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz pada sore hari ini menambah ilmu dan wawasan untuk kita. Dan mengingatkan kembali untuk saya, pribadi, juga ibu-ibu yang lain, untuk kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga nanti kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat semua. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, untuk kita menjaga hati kita agar kita, agar puasa kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar, tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah ibu-ibu, mengingatkan kembali hati lewat grup bahwa kita ada pengajian lagi di tanggal 6 di rumahnya Ibu Jupri dengan